pas au boulot. Wow. Jamais t'as pas honte. Non, t'as pas honte. Kan di sini juga ada danaunya, guys. Tuh sebelah sini dan sebelah situ. Okay, let's check ada apa di danaunya. Mungkin ada krokodil. Oh, daerah ini nggak bagus nih, guys. Kering. Kayaknya nyambung dari sana, cuman dia tutup ini buat jalan. So yeah, lucu. Hai guys, ketemu lagi sama aku Rin ikut Kova. Ya Allah, nyamuknya gede. By the way, aku sekarang ada di puncak gunung. Aku gak tahu ini gunung apa, but untuk kita kesini itu what happened? Untuk kita kesini itu jauh banget dan jalannya itu apa, makadam. Jalannya makadam, guys. So yeah, do you found the place? It's in here. But it's not so close with river. We didn't find river. So ya, ini sebenarnya vlog ini itu lanjutan dari vlog kemarin. Oh my god, hujan! Raining! It's rain! Dan sebenarnya video hari ini itu lanjutan dari vlog kemarin, guys. Jadi kita kan nyari tempat buat camping ya. Kita akhirnya nemu tempat di sini. Cantik sekali pemandangannya. Dan by the way, ini udah jam 9, guys. Jam 9 tuh masih terang aja. So we finally, kita akan kemah di sana. Di dalam sana. Okay guys, stay tuned. Guys, di sini guys, kita kemahnya. Oh my god. Let's check. Ini bekas orang apa namanya? Bakaran. Oh, I think they just go. Oh, it's good area. Tapi agak jauh dengan sungai, jadi agak susah kita mau ininya. Dan by the way, it's so cold. Dingin banget, guys. Okay, stay tuned. Pagi guys, I'm sorry, ini aku bangun banget dan kita lagi ada di tenda. How you feel, baby? Experience first time sleep in tent. Okay, for one night. Oh my god, aku nggak bisa tidur sama sekali. I couldn't sleep at all. I cannot sleep at all. Like I feel like a lot of animals eating the grass the outside of the tent. Like and then oh my god, pokoknya. Pokoknya rasanya itu kayak serem banget, bukan serem sih, tapi kayak so noisy. Kayak seperti ada hewan makan rumput di luar, terus ada yang tik-tik-tik-tik gitu. Pokoknya ada suara-suara yang bikin gak enak gitu tidur. But yeah, and I couldn't sleep, karena aku gak bisa tidur karena bantal kita pakai ini, guys. How you sleep with this? Jadi aku cuman tidur pakai bantalnya itu yang di pojokan sini. Terus aku gini deh. Gimana menurut kalian, bisa nggak tidur kayak gini? Oh my god. Okay guys, sekarang aku akan tidur sebentar. Tidur. Males-malesan sebentar. Habis itu makan dan kita akan pergi ke tujuan selanjutnya. Next destination yaitu Wild Old Village also. Karena di gunung sini ada kayak tempat turis gitu, pariwisata, jadi modelannya itu kayak old village. Baby, why that flies can go to inside the tent? Aduh, ada lalat masuk, guys. Okay guys, stay tuned. Dan ya guys, itu adalah tenda kita. Kita tidur di ini nih, yang hijau itu adik aku sama cowoknya. Oh my god, dan kalian bisa lihat banyak sekali nyamuk di sini. Nyamuk Ukraina tuh gede-gede banget. Dan ini view-nya. Kalau lagi pagi bagus banget, guys. Kalau semalam tuh kan kita baru datang ya. Itu tuh gelap banget. Oh my god, it's beautiful.
Okay. Aku akan ajak kalian ke sana. Let's go to that mountain, Billy. Kita akan ajak kalian ke sana karena di sana pemandangannya bagus banget. Let's go. Guys, look pemandangannya. Oh, itu tanya. Di sana lagi menikmati suasana desa. Dan kalian bisa lihat di sana itu ada mobil. Itu juga orang camping juga guys di sana. Kenapa banyak orang camping even hari Senin? Karena hari ini itu green holiday. Yes, it's green holiday. Tan. Hey. Oh my god, it's so beautiful. Guys, di sini kita nemu ini pohon blueberry, right? Tapi karena belum musim, jadi dia masih baby. Itu bunganya, kalian bisa lihat. Aku tadi juga lihat di depan tenda aku juga banyak sekali pohon blueberry. So beautiful. Nyamuknya ya Allah. Oh, it's a lot my love. Banyak banget pohon blueberry-nya guys. Itu yang apa pohon yang grembel-grembel itu tuh pohon blueberry. And then kita juga ada nemu jamur nih di sini. Tapi ini enggak bisa dimakan. Tuh, hitam jamurnya. So beautiful. Oh my god guys, di sini aku nemuin banyak banget blueberry, pohon blueberry. Oh my god, jadi semua itu adalah blueberry, pohon blueberry guys, liar di sini. Jadi di sini itu kalau orang jual blueberry, mereka akan ke gunung. Biasanya orang tua-tua tuh bakal ke gunung nyari blueberry terus dijual. Oh my god, ternyata emang seliar ini pohonnya. Cool. Bye mountain. Ada pohon jatuh guys. Oh, bye guys. Kita udah nyampe guys. Oh my god, ini denahnya ya. Okay. Oh, we can ride bicycle. Nah, kita jalan-jalan ke sini. Kalau kalian pernah lihat vlog aku di cave, jalan-jalan di village. Ini entrance-nya. Stare cello. Yeah. Say hi, Maxim. Oh yeah, and also ini di sini itu ada sungai, guys. Nah, sungainya kayak gitu. Dan di belakang sana itu pegunungan. Kayak gini. Dan ini ada bekas rel kereta api zaman dulu kayaknya. Saya kita intip ke dalam ada apa? Kayak gini. Nanti kita akan masuk ke dalam, oke? Okay? Pemandangannya di sini sangat cantik. Dan di sini beli karcisnya guys. How much babe? Oh my god, it's classic. Gak bisa diputer. Okay guys, let's go inside. Informa. Oh my. Oh. What the roof made from, baby? Wooden. Itu roofnya wooden, guys. Gentengnya itu kayu. It's
can see di sini. Oh, let's check apa di dalam rumah ini. Guys, rumah ini dibangun pada tahun 1856. Oh my god, masih kuat sampai saat ini. Let's go inside. Seperti apa? Assalamualaikum. Kayak gini guys, dalamannya.